Honda Mobilio tahun 2016. Ini dia, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel ya, di Vios Limo Bandung. Oke guys, kali ini gue mau review nih Mobilio ya, Honda Mobilio tahun 2016 ya. Ini Honda Mobilio tahun 2016. Sebenarnya kita inden ya, 1-2 bulan. Ini sudah ada yang punya, jadi ya kita lihat-lihat dulu ya. Gitu. Jadi sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tetap update sama video-video dari kita. Jep, oke guys, ini langsung aja nih ya. Gua perlihatkan ini, kita ada Honda Mobilio warna abu-abu dark grey ya. Sebenarnya kita kalau untuk warna itu kita kayak warna standar biasa ya. Kita ada warna hitam, silver reborn, abu-abu dark grey, warna merah dan putih. Warna merah dan putih biasanya dia nambah 2,5 juta ya. Ini harganya Honda Mobilio 2016 harganya di 110,5 juta ya. Ini 2016, kita lihat dulu aja nih. Nah, kan ini tampak depannya nih ya. Honda Mobilio plat Jakarta ya. Nih, ini kita inden ya, guys ya. Kita inden tuh. Tuh bagian depannya ini udah cakep banget sih, udah nggak perlu di-upgrade lagi kayaknya. Ini ada dop ya, dop the Honda-nya. Jadi udah kelihatan cakep lah kalau dari luar ya. Kalau untuk kaca film sih dia belum. Ngapain ada tambahan di kaca film aja sih biar aman gitu ya. Tuh. Ini cakep banget nih. Honda Mobilio tahun 2016. Belakangnya ya udah kelihatan juga nih, Honda Mobilio tuh ya. Udah keren ya. Ini 7 seat, ini benar-benar mobil keluarga sih. Yang benar-benar pengen mobil keluarga ini dia ya, Honda Mobilio ini tahun 2016. Yep. Cakep ya. Ini inden ya guys ya. Jadi kita di Bandung ini belum ready. Kalau mau inden 1-2 bulan dan harus booking fee 10 juta ya. Harus booking fee 10 juta untuk tanda jadi. Jadi biar serius lah gitu ya. Ini Honda Mobilio tahun 2016. Ini udah kece banget, sumpah dari luar udah kece banget. Ya, udah benar-benar mobil keluarga yang mau 7 seat, yang mau mudik lebaran nih pas banget nih buat mudik nih. Tapi inden ya guys ya, jadi cepet-cepetan gitu loh. Karena kita susah banget nih barangnya. Barangnya susah gitu loh. Ya, itu tadi dari luarnya, tampak luar, kita masuk ke tampak dalam gitu, interiornya ya. Yang jelas sih dia kalau misalkan bawaan mobilnya itu dia sudah power window, guys. Tuh ya. Dia sudah power window, jadi nggak perlu di-upgrade lagi gitu ya. Udah cakep banget tuh. Dia untuk si model AC-nya juga ini ya, kalau 2016 ini dia sudah begini ya, kotak begini udah bagus ya. Kalau misalnya 2015 dia masih yang bulat-bulat gitu loh. Ini udah bagus tuh ya. Ini door trimnya juga, door trim dashboard ini cakep nih. Dia sudah kecat warna krem ya. Ini emang dari awalnya begitu ya tuh. Ya, ini bagian dalamnya, bagian interiornya, dan untuk sirnya pasti kita sarungin ya. Nah, ini bagian dalam ini. AC-nya kalau 2016 dia sudah double blower, guys. Ya, sudah double blower ya. Untuk AC-nya Honda Mobilio tahun 2016. Ini bagian depannya, kita ke bagian tengah. Enak ya. Aduh, tuh. Nyaman, guys. Ini lega loh tuh. Lega loh. Nih ya, dia sudah double blower. Sudah double blower ya. Jadi enak. Jadi yang ke belakang tuh udah gak kepanasan lagi, guys. Kalau yang 2015 dia belum double blower. Gitu. Ya. Udah enak, guys, tuh ya. Ini juga sarung jok pasti kita kulitin ya, warna hitam standar. Nah, ini bagian belakangnya nih ya. Wah, ini sih benar-benar enak banget sih. Udah power window, udah aman semua, tinggal kaca film aja sih kalau menurut gue sih ya. Jadi nggak perlu ngeluarin budget buat upgrade gitu loh. Harga di 110,5. Rekomend banget sih. Rekomend banget nih Vios, lagi kebanyakan Vios. Honda Mobilio
tahun 2016 ya, Honda Mobilio tahun 2016 nya kita ada sebenarnya ready untuk warna ya. Warnanya itu ada warna hitam, silver ribbon, merah putih, karena ini pesanannya yang warna abu-abu dark gray ini ya, warnanya abu-abu dark gray gitu ya. Cakep nih guys ya. Jadi cepetan karena kita inden ya, inden karena ini laris nih, laris banget, laku banget ini yang untuk Honda Mobilio nih. Ya kita ready yang tahun 2015 dan 2016 ya. Harganya kalau yang 2015 tuh di 103 juta. Kalau yang ini di 2016 harga di 110,5 gitu ya guys ya. Nih, tapi mendingan yang 2016 sih, soalnya dia udah double blower ya. Kalau misalkan yang 2015 dia belum double blower, 103, kalau misalkan nambah tuh ya lumayan sih. Ya, mendingan langsung dari orinya aja kalau menurut gua sih ya. Jadi yang 2016 lebih enak, jadi tinggal upgrade kaca filmnya doang sih itu ya. Udah cakep banget. Ya, tuh udah enggak perlu ini velg lagi lah, udah kasih dop ya. Terus CC-nya di 1500 cc. Ah, bagian bagasinya nih ya, kita lihat mau bagian bagasinya dari luar nih. Oh ya. Tuh. Cukup lah guys, koper berapa koper cukup lah ini. Ya. Cukup banget. Misalkan kalau mau banyak keluarga, wah ini pas banget sih pilihannya nih, Honda Mobilio ya, karena memang dia muat banyak gitu ya. Muat banyak nih. Dia cakep banget, guys. Jadi rekomend banget lah nih ya, Honda Mobilio ini tahun 2016 sudah double blower dan model AC-nya juga sudah bagus ya. Kalau yang 2015 dia masih yang bulat. Nih cakep banget nih, kalau misalnya emang mau lihat-lihat dulu, mangga kesini ya, ke Pool Bluebird Bandung, Jalan Terusan Buah Batu nomor 194. Ini belum diambil, kalau mau lihat contohnya silakan ya. Gitu, ini Honda Mobilio tahun 2016 ya, harga di 110,5 juta. Oke guys ya. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, mangga sebelum diambil sama customer-nya. Jadi langsung aja ke sini ke Pool Bluebird Bandung di Jalan Terusan Buah Batu nomor 194 ya. Nanti ketemuan sama gua Ari, dilihat-lihat nih, kalau misalkan views kita masih banyak ya, views tuh. Views kita masih banyak, kalau untuk Honda Mobilio-nya kita inden 1 sampai 2 bulan gitu ya. Mudah-mudahan sih cepet ya, cuma 1 bulan doang, karena ini emang laku banget nih ya. Kita ngambil dari Jakarta memang laku banget nih. Untuk views-nya banyak banget ya tuh. Untuk Vios-nya kita masih banyak yang ready kalau untuk Vios-nya. Kalau untuk Honda Mobilio ini kita inden ya. Jadi cepetan buruan ke sini ya, ke Pool Bluebird Bandung ya. Nanti ketemuan sama gua Ari. Oke guys ya. Ya, sekian dari gue, semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang masih nabung semoga tabungannya cepat terkumpul, dan bagi yang kepengen banget ya membeli mobil buat keluarga tercinta, semoga diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari gue. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.